Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alokasi Akunal Alkor. Untuk sahabat-sahabat Alkor, untuk Alkor terus akan mereview berbagai jenis tanaman hias, tentu saja dengan tema yang selalu berbeda untuk tiap hari. Nah, untuk sahabat-sahabat Alkor, kali ini saya bertamu ke tempatnya Pak Guru ya, Pak Naryo itu orangnya ada di sana itu. Nanti kita akan coba mereview berbagai jenis tanaman hias yang ada di greenhouse-nya beliau ya. Saya nggak pernah nge-review di sini ya. Kalau biasanya saya nge-review di belakang-belakang sana. Luar biasa untuk wahariannya, luar biasa banyak ya. Beliau tanyanya yang untuk jenis-jenisnya banyak banget. Untuk sahabat-sahabat Alkor, pokoknya simak terus videonya sampai akhir ya. Kita langsung temui Pak Naryo, dan untuk alamatnya Pak Naryo ada di bawah video ini. Dan untuk sahabat-sahabat Alkor, kalau mau order langsung hubungi saja beliau ya. Kita langsung temui Pak Naryo. Halo, apa kabar Pak Naryo? Baik Mas. Halo. Alhamdulillah. Sehat, ya. Sehat Pak ya? Sehat. Sehat. Untuk Alkor review kembali ya Pak ya, di ya. Sini belum pernah kita datang ke tempat yang ini. Kita coba review ada apa saja kah yang ada di sini ya, tanaman namanya. Kita langsung saja Pak Naryo, mulai dari mana, sana apa di sini ya. Oh, dari sini. Baik, ya. Kita mulai dari sini. Nanti ada 2GA ya. Wah, 2GA ya, ini biasa. Ini ya, WK apa? WK wet ya. Neck Pak. Ya, iya, ini wet. Kalau neck, ini GA-nya BP. Yang satunya WP, ya. Wet Printer. Jadi, ada apa Pak? Pertanyaan atau apa? Nanti menyebutkan nama spesies yang saya minta ya. Oh gitu. Di tengah-tengah atau di belakang, pokoknya nanti saya minta menyebutkan nama spesies. Jadi dua penjawab yang betul itu yang menang. Oke. Dapat nanti dijawab salah di, satu ini. Di komentar apa? Ya. Apa di? Di bawah YouTube aja ya. Oh, di komentar ya. Nanti di YouTube. Jawab aja di kolom komentar untuk sahabat-sahabat Alkor akan mendapatkan dua itu ya GA, tapi satu-satu Pak ya, untuk dua pemenang. Nanti ya, pertanyaannya satu-satu. Sambil di video berjalan Pak ya. Sambil video berjalan. Baik, itu untuk GA luar biasa ya. Jadi teman-teman nggak usah apa ya namanya bersuuzon, karena sering kali itu di komentar tuh sering suuzon GA palsu buat naikin subscribe, padahal insya Allah di Alkor itu semua amanah sellernya dan aman. Kalau GA transparan dan selalu diumumin di komentar yang ada di pin komentar paling atas, tapi kan komentar pengumuman kan enggak secepat itu kan, menunggu minimal 1x24 jam ya. Yeah. Baik Pak Naryo, kita langsung aja review harganya ya. Yeah. Dari sini Pak, dari sini ini ada mulai dari ROF ya Pak ya. ROF ada ROF Ring of Fire size segini di nota berapa Pak? 25.000 Mas. Oh, 25.000-an yeah. Ya. Perlu dicontoh nih Pak Naryo, selain mengajar bertani ya. Untuk kegiatan sambilan Mas. Nah, kegiatan yang sangat yang positif produktif. Pak ya. Produktif banget. Ini itu PP ya. Ada pink brilliance Pak ya. Sama 25.000 Mas. Oh, harganya sama juga. 25.000. Stok banyak di belakang. Oh, stoknya di ujung sana. Luar biasa. Ya. 25 pokoknya ekonomis juga. Kemudian lalu kita ini Amiridium Harigata. Amiridium Harigata. Menor harganya berapa Pak? Ini harganya 50. 50.000 Amiridium Harigata. Dilanjut jam Dabolong Jepang Yellow. Ini harigatanya kuning ya. Kuning. Harigata kuning di daun 4 nih. Harganya berapa Pak? 300.000. 300.000 untuk Jepang yellow, yellow ya. Lanjut terus kita Pak Naryo. WK ini ada wet neck. Size-nya segini 50.000. 50.000. Oke, 50.000 saja. Kemudian Stanliana yellow. Stanliana varigatanya yellow atau kuning di harga berapa? 25.000. 25 ya. 25.000 saja. Ya. Oke. Lalu Billy ya. Billy Tai. Ada kabel busi ini. Cakep ini tampilannya ya. Tampilannya bagus. Nah, harganya berapa nih? 200.000. 200.000. Oke. Okay. Ya. Kemudian janda bolong lokal. Lokalan. Oh, varigata harga berapa? 15.000. 15 ya. Ya. 15.000. Kita lanjut.
Lobe ya Pak ya? Lobe, tarik harga 100.000 Mas. 100.000, ya. Ini OTW daun 4 Pak ya? Nah, ya. OTW daun 4, 100.000. Ini Pak, ada kelewat tadi ini? Oh iya. Apa, janbol? Janbol Jepang. Tapi varigata putih, putih ini, Pak ya? Ini OTW daun 4 juga, cuma size-nya agak mini nih. Ya. Harganya berapa? 300.000. 300.000, cuma menor ini ya. Oke, kemudian geser-geser terus. Reserva. Ada alokasi apa ya? Alokasi ya. Reversa ya. Harganya berapa? 50. Ini 50. Ya. Kemudian adiknya ini 25. Yang adiknya dia ada 25.000. Oke. Jose Buana, Jose Buono. Ya, ini kalau Jawa Jose Buono Pak ya. Jose Buana itu kalau yang Sunda mungkin ya. Ini daun barunya keren ya, tinggal buka aja nih, harganya berapa? 50.000 saja. Oh, 50.000 saja. Oke, Pak Bro. Lalu Ataba Puense. Nah, selanjutnya ini adik tirinya dari Bing Billy tadi ya. Ataba Puense, harganya berapa, Pak? Ini 30.000 aja. 30.000. Ya. Oke. Lalu yang Melodi, Pilau Melodi ini. Ini Melodi, Pak. Gede banget ini, Pak. Apa bisa packing, Pak? Bisa ya. Asal mau biayanya enggak apa-apa. Asal mau untuk 300.000. Kalau mau untuk ini ya, jasa kirimnya. Ini sebenarnya gede murah. Berapa, Pak? 300. 300.000. Tapi gede banget, jumbo banget ini ya. Nanti komunikasikan sama Bu. Kalau mau irit ya lewat kargo itu, Pak ya. Iya. Baik, lanjut lagi, Pak Guru. Ada Pilo Tortum. Tortum ini harganya berapaan? Ini yang beda atau sama? Sama, 60.000. Oh, per plannya di 60.000. 60.000-an. Ya. Nanti tinggal pilih dua itu ya. Lanjut ini Pilo Glen Hand. Ada Glen Hand ya, Pak ya? Iya. Ini harganya berapa? Ini 50.000. 50.000 juga. Oke. Ya. Oke. Ini montai, ada monera varigata, ada monpar, daun pancing ini Pak ya, daun pancing. Sudah ini sudah ada belum tunasnya? Ada mata tunasnya, tapi perakarannya sudah kuat. Oh, ini pokoknya akar aman, tapi belum tunas ya. Rp100.000. Cukup 100 ribu. Oke. Kita geser lagi, ada Mamurata. Ini ada apa nih Pak? Monstera Marmorata. Oh, Monstera Marmorata ya kayak gini. Marmorata. Harganya berapa? 300.000. 300.000. Oke. Kemudian lalu ini Monstera White Tiger. Ini ada Monstera Varigata lagi. Ini daun aktif. Ini daun pancing, Pak. Iya, pancing lalu yang satunya aktif. Harganya berapa? 250. 250. Ya. Ini menor banget ya yang daun ya. Baru itu. Kemudian karamel, ada karamel ini, nah, gede juga, lumayan, harganya berapa? 60.000. 60. Ya. 60.000 aja. Oke. Pilo Ecuadorian. Pilo Dendron Ecuadorian. Di harga berapa? Ini 25.000 Mas. 25.000 saja. Lanjut terus kan kita. Ada karamel ini. Karamel lagi Pak ya. 30.000 Mas. 30.000. Size yang lebih kecil dari yang tadi ya. Pak ya. Oke, kemudian Longilo Batum Mas. Ada Longilo Batum ini yang memanjang tuh cakep. Ya, harganya berapa Pak ini? Ini 50.000 Mas. 50.000 untuk Philodendron Longilo Batum. Dilanjut. Ini Monstera Decursiva, Decursiva. Ini susah banget ya. Decursiva. Decursiva. Ya. Ada dua brand ini. Dua brand. Di harga sama. Harganya. Harga berapa? Harganya 30.000-an. 30.000 per plannya. Ya. Oke. Lanjut Pilo Kode Mas. Ada Pilo Kode. Oh, rembuyuk ini. Harganya berapa Pak Naryo? 50.000 Mas. 50.000 saja. Kemudian kita masuk ke Singonium. Geser-geser terus. Singonium Christmas. Ya. Christmas Pak. Ya. Harganya berapa? 15.000 Mas. 15.000. Sudah buat tampilan meja ya. Ini Singonium
Yang ini Syngonium apa nih? Putih yang ini. Oppo Albu ya. Albu. Tapi ini beda nih batik Pak ya. Ini satu. Ada batiknya. Wah, ada batik ini. Dua Syngonium di sini. Harga berapa? 20.000, Mas. 20.000. Nanti ada isi dua ID yang berbeda ya. Kemudian ada amplisimum Pak ya. Amplisimum varigata. Varigata. Tapi menjalar. Harganya ya. Berapa? Siap dicacah. Ini 25.000, Mas. 25.000 ya. Sudah panjang gitu ya. Tinggal naikin di rambatin tembok atau turus ya. Ini pilo karet, Mas. Pilo karet 25.000. 25, Pak. Ya. Gede banget ya, 25. Biayanya yang mahal itu, Mas. Biaya packing yang malah mahal. Ini kemudian red cherry. Red cherry. Ada pilo red cherry. Red cherry, tapi tampilan nih cakep ya, nih. Ya. Harganya berapa? Ini 150, Mas. 150.000. Keren ya. Kita coba lanjut geser-geser. Kembali lagi ke Syngonium. Syngonium Yellow. Syngonium Aurea ya, Yellow. Berapaan Pak harganya? Ini harganya 25.000-an. Harganya 25.000-an ya, per plannya atau per potnya, per cupnya. Nih ya. Katanya banget ya. 25.000 kayak gini ya. Wah. Kemudian mana lagi? Pink Splash. Ada Syngonium lagi, Pink Splash ya, Mas. Pink Splash, tapi ada kupingannya yang sudah 5 nih. Harganya berapa, Pak? 20.000. 20.000 saja. Wah, murmer ya. Kalau ini pinknya saja. Kemudian yang ini Syngonium Pink gitu. Harganya? Ini 15.000. 15.000. Ini cakep juga ya. Ngeping ya. Warnanya ayu banget. Maria Illusion. Kemudian Rimbun. Ya, Rimbun Rumpun Maria Illusion, Pak ya. Ya. Harganya berapa, Pak? Ini 20.000. 20.000 banyak saja. Ini banyak isinya ya. Ya, memang cakep kalau dibuat rimbunan gitu. Ini sama, ini juga sama ya, Pak. Oke. Kemudian geser lagi, Pak, ke apa ini lagi? Apa namanya ya, ini apa nih, Pak? Tapi varigata ini masuknya apa nih, merambat apa buat rimpang itu, Pak? Buat rimpang ini ya, ada rimpangnya ini ya, ya. Harganya berapa nih? Belum tahu ID-nya. Ini 50.000. 50.000 kayak apa namanya? Kayak poncai itu ya. Kemudian coba. Ini pilo Nabila. Pilo Nabila. Nabila. Ya, ada pilo Nabila ya ternyata. Unik ini juga ya. Harganya 50.000. 50.000 kayak anggrek malah nih, Pak. Pilo Nabila. Nabila. Oke, lanjut lagi Pak Guru. Syngonium Black. Syngonium Red Arrow. Black Arrow. Wah. Black Arrow. Sebenarnya ini buat bahan tani ya, yeah. Sampai kemana-mana ini. Harus dikembang biakan lagi. Ini harganya berapa? 20.000. 20.000 saja. Nah. Syngonium ada Triking, ada Mojito. Mojito. Ya. Dua jenis ID di sini. Harganya berapa? Ini 20.000. 20.000 ya. Untuk grouping dua Syngonium itu. Lanjut Sodiroi. Pak Guru. Ada Sodiroi ini. 25.000. 25 ya, Pak. Ya. 25.000 saja. Wah, keren ya. Kemudian Painted Lady. Ini Painted Lady ya. Sudah harus diterus juga. Harganya berapa? 10.000. 10.000 ya, 10.000 saja. Keren, luar biasa Pak Guru ini, luar biasa loh. Ada Pak Raiso PD, Pak. Pak Raiso PD, harganya berapa, Pak? Ini 20.000 aja. 20.000 ya. Sudah harus dirambatkan juga nih, ini harusnya butuh rambatan ya. Ini Meloni tapi yang black. Oh, ada Meloni yang versi black katanya ya. Harganya berapa nih? Ini 50.000. 50.000. Ada apa ini, Pak, ini? Bonus. Wah, oh, ini cakep sebenarnya malah. Ini lili Paris ya. Oh, cakep itu. Bonus katanya. Kemudian coba apalagi Pak Naryo? Saya kok malah Pak Naryo tadi giveaway tadi ya. GA-nya tadi ini namanya apa ini? Oh.
Untuk ini pertanyaannya, Pak. Iya. Oh, gitu. Ini jadi pertanyaan untuk mendapatkan GA itu, tebak ID apakah ya. Ini ya. Oh. Ini kalau di review harga berapa, Pak? Ini kalau mau dibeli ini harganya Rp20.000 ya. Aja, nanti ditebak aja. Ya, namanya apa ini? Namanya ya. Ya. Keren. Kemudian ini Redbook. Atau kilo throttle. Kilo ini throttle. Di tangkainya ada throttle-throttlenya. Belang-belang throttle-throttlenya. Ya. Harganya berapa, Pak? Ini Rp50.000. Banyak buat tampilan juga cakep. Ini bisa ya. Gede ini. Malah kayak alokasi daunnya ya, Pak ya. Iya. Kemudian ada Birkin ini ya, Pak. Kilo Birkin. Harga berapa, Pak? Ini harga Rp30.000 untuk pilo Birkin ya. Lanjut Squamiferum itu rambatan ini harus dirambatkan juga nih. Waduh, harganya berapa, Pak Naryo? Ini Rp15.000 aja. Rp15.000 sudah harus dirambatkan. Ini yang jumbo. Nah, ini sebenarnya juga cakep, Pak, kalau melihara ya. Sampai gede gini ya. Ini kan tangkainya itu loh, saya paling senang. Berbulu-bulu domba ini. Harga berapa yang gede? Rp75.000 saja ya, gede ya. Segini. Keren ya, kilo yang unik karena batangnya berbulu. Lanjut ke Glory ya, Pak. Glory Sum. Tak kirain parga atau apa? Kaget saya ya, sedikit bermasalah masalah. Harga berapa? Ini Rp25.000 mau minta pariga atau ya, Pak ya. Iya. Oke, lanjut lagi Giga Marble. Ada Gigantium Marble nih ya, lumayan. Harga berapa nih, Pak? 100 pas ya, nggak kurang nggak lebih, Pak ya. 100 persis, cakep ya, rata semua parigatannya. Oke, Melano. Ada Melano. Ini sebetulnya udah panjang. Panjang ya. Sebetulnya sudah 1 meter ini. Ya. Ya harus ditang lagi ya. Rambatkan ini. Harganya berapa, Pak? Ini Rp25.000. Rp25.000 itu. Ya. Panjang loh, 1 meter nih. Wow, bisa pertanian. Ya. Cukup selawewu. Ya, keren. Kemudian, Pak. Ini kilo pisang. Enggak usah di... Ya. Angka, Pak, coba ini pilo pisang. Pilo pisang. Wah. Memang untuk daunnya kayak ini, Pak ya. Kalau kayak daun-daun pisang. Ya. Kayak daun pisang. Makanya ya. Makanya dikatakan pilo pisang. Pilo pisang. Harganya berapa nih? Rp50.000. Oh, 50. Ya. Gede ini loh ya. Rp50.000 ya, aja. Ongkos kirimnya yang mahal ya. Enggak volume biasa. Volume. Kemudian lanjut. Ini spek mati film, spek film. Sepatu film ya, harganya berapa? Rp15.000 udah rumpun-rumpun ya. Bisa dikembang biasa. Kemudian ada Florida Ghost. Ada Florida Hantu ini panjang juga nih, Pak. Ya. Harganya berapa? Ini Rp25.000. Rp25.000. Nah, panjang itu Rp25.000 aja. Rp25.000. Lanjut lagi, Pak Naryo. Black Lipstick. Ini masuk di Kalatea Black Lipstick. Harganya Rp30.000. Ini sama ini nanti yang awal yang dapat gede ini. Ya, yang pembeli pertama menang milih nih, lebih gede ya. Lebih ribun. Ya, ada tiga. Sama. Ya, tiga sama. Ya, kemudian ada Singonium lagi. Oh, Singonium ada tiga lagi jenis. Nih. Ada dua. Oh, tiga malah ya. Tiga jenis. Ini ada Mojito, Perking, kemudian Pink Splash. Pink Splash. Harga berapa, Pak? Ini Rp20.000 aja dapat 3 ID yang berbeda dalam satu grup. Grup Singonium berarti. Kemudian Epi ya, Pak ya. Epiprenum SP Merapi. Epiprenum SP Merapi. Harganya berapa, Pak? Ini Rp25.000 sudah bisa buat bahan tani juga. Lanjut, adakah di sini kita unik-unik? Masuk ke anggrek ya. Ini ada yang anggrek gurun unik, anggrek gurun padang pasir nih. Ya. Eulopia petersi. Waduh, susah banget nih. Coba ada KPA-nya, Pak. Ada. Nah, untuk KPA-nya ini ya. Harganya berapa? Ini Rp75.000. Ini masih isi dua gini ya. Isi dua ya. Oh, yang itu juga di harga sama Rp75.000 semua sama. Rata-rata isi dua gitu, Pak. Ya.
rata-rata siswa. Kemudian apalagi itu? Ini anggrek lagi, Pak. Katlea. Katlea. Harga ya, berapa? 50.000. Oh, 50.000. Lalu anggrek Golden Show. Ada. Ini bunganya kuning sudah ada. Tangganya mau bunga. Begitu. Apa namanya? Lupa saya. Golden Show. Golden Show. Ya. Oh, harganya 25.000 saja. 25.000 saja. Tanpa bunga. Oke. Ya. Tanpa bunga. Bunganya sudah ada mulai berguguran ya, Pak ya. Sama. Ini juga sama. Mau muncul bunga ini, Mas. Oh, mau muncul. Ya. Bunganya sebenarnya cakep warna kuning. Kuning itu, ya. Kuning kecil. Kemudian nah, ada anggrek. Anggrek juga. Anggrek tebu. Anggrek tebu itu ya. Grantianum. Namanya itu, Pak. Nama latinnya pokoknya ya. Saya pakai Grantianum specium. Nama spesi. Saya pakai nama pasar ya. Nama anggrek tebu. Tebu biar enggak ribet apa Sumatera ini, Mas. SP Sumatera. Ya. Harga berapa, Pak? 150. 150.000 ya. Ya. Aduh. Memang kayak tebu beneran. Kayak tebu bunganya. Kemudian yang belakang itu? Melonii. Melonii. 50.000. 50.000 juga. Size-nya ya. Gede juga itu. Iya, ya, Mas. Kemudian mana lagi, Pak? Nah, ke belakang, Mas. Oh, kita geser ke sana lagi, Pak. Saya ngikuti ya, Mario. Pati film Parigata. Pati film Parigata lagi. Sama ini 15.000, Mas. 15.000 ya. Kemudian ada Alocasia kris. Alocasia kris ya. Lauter Papua. Kaciana, Papua. Ini dan ada anaknya dua ini. Oh, harga berapa, Pak? Ini 50.000, Mas. 50.000. Mungkin ini masih banyak yang lain ini. Mama sama anak dua nih ya. Ya, dapat semuanya ambil. Oke, kemudian ini sama, Mas. Masih sama ya. Ini cuma size-nya lebih gede, Pak ya. Iya. Harga berapa, Pak? Harganya sama aja 50. Oh, harganya sama yang size gede, 50.000 juga. Lalu ini pilo menjari. Menjari kan. Berjari-jari gitu. Iya. Harga nama berapa, Pak? Enggak tahu itu. 250. 250. Iya. 250.000. Oke. Pilo Petioli. Fuzi Petioli. Petiol ya. Ini juga berbulu-bulu gitu. Harganya berapa? 25. 25.000 juga. Oke. Ada Hastatum, Pak ya. Sudah segini di harga berapa? 15.000 aja. 15.000. Ya. Ameridium. Kemudian ini masuk apa, Pak? Ameridium. Amitrium. Ya. Amitrium ya. Harga berapa? 25. 25 juga. Ya. Waduh, murmur-murmur pokoknya. Lalu nah, ini Syngonium Chiapens. Ada Chiapens Syngonium. Mana ya? Harga berapa? 25. 25 juga. Ya. 25.000. Gede, Lur. Lalu meloni ini. Oh, meloni lagi, Pak. Tasnya jumbo-jumbo lagi. Harga berapa, 75. Pak? 75 ya, tasnya jumbo. Kemudian Alocasia Black Velvet ya. Ada Reginula ini. Rumpun banyak apa, Pak, ini, Pak? 6. Rumpun 6. Rumpunnya 6 malah. Rumpun 6 ini. Di harga berapa? 100. 100.000 aja. Ya. Rumpun 6. Rumpun 6. Kemudian Pitonia. Pitonia apa nih? Merah ini ya. Pitonia, cakep ya. Buat seger-seger untuk pencuci mata. Harga berapa, Pak? 100. 100. Ya. Pitonia yang unik ya. Warnanya cakep cantik. Pilo lemon. Ada pilo lemon. Lumayan gede. Harga berapa? 50.000. 50.000 untuk lemon. Lanjut geser Alocasia Bambino. Bambino mulai kehabisan nih, Pak Naryo ya. Karena sering di review, sering kehabisan ya, Pak ya. Iya. Ini size segini di harga berapa? Ini 30.000. 30.000. Wah, murmur sekali. Ini Esqueleto. Esqueleto, Pak ya. Esqueleto. Esqueleto kelihatan ya. Oh, karakter bolong-bolongnya ini. Harga berapa, Pak? 150. 150 ya. Ini daun pancing nih, Pak ya. Daunnya ya. Sudah aktif ini. Sudah aktif. Esqueleto. Lanjut. Wah, mewah ini. Monvera, Monstera. Menoran ini. Ini pucuk ya. Oh, pucukan. Untuk Monvar pucukan 3 daun ini.
Harga berapa, Pak? 700. 700.000. Ya. Puter coba, puter sebelah sini biar kelihatan semua. Nah, ya. Luar biasa ya. Kita lanjut lagi. Masih sama mon. Ini masih monfar juga, Pak ya. Sama ya. Cuma ekonomis ya, tadi. Ini 250. 250. Wah, 250 sudah ada 3 daun aktif loh ini ya. Oke, lanjut lagi. Masih sama. Masih monfar lagi, Pak ya. Cuma size-nya lebih kecil ini, tapi minor banget. Di harga berapa? 200 ini, Mas. 200.000. Ya. Nah, masih monfar lagi. Sama. Ini daun pancing ya, robek ini ya. Betul, tapi perakarannya kuat. Oh, ini 150. Perahnya cakep ya, kayak gini marble. Belum tunas, tapi akar aman, Pak ya. Aman. 150. 150.000 yang perah marble. Variegatannya keren. Kita lanjut, ada lagi masih sama di... ini, tapi sudah muncul mata tunas. Monfar. 150. Di harga sama 150, tapi sudah keluar mata tunas. Mata tunasnya ya, saya lihatin ya. Nah, ini ya, ada jalunya. Ada jalu. Lanjut, Pak Guru. Amplisium yellow tapi minor ini. Harga yellow. Berapa? 100, Mas. 100.000 untuk ampli simum yellow variegatannya. Lanjut ini ke Simonium Frosted Hat. Harganya berapa, Pak? 150. 150 untuk Frosted Hat Simonium. Oke. Okay. Violin, ada violin variegata, ini daun pancing juga ya. Kemudian sudah muncul tunas. Tinggal ke atas saja. Harganya berapa? 150. 150.000. Baik. Lanjut kita, Pak Naryo. Daun monfar lagi, Pak ya. Ini daun pancingnya menor sudah muncul. 200 masalahnya. 200.000. Ya. Menor banget pokoknya. Luar biasa. Lumayan ada banyak pilihan ya untuk monfar. Kemudian ada Domesticum variegata. Domesticum minor juga, harganya 150. 150.000. Baik. Golden Show. Ada Golden Show ini yang imut, harganya berapa? Ini 25. 25 ya. Kemudian yang sudah lumayan tampilan ini ya, size-nya segini di harga berapa? Ini 50 saja, Mas. 50 ya. Ya. Terus yang gede lagi itu. Nah, ini 125. 125.000 untuk Golden Sow. Geser lagi, Pak. Masih ada. Pokoknya kita mentokin apa ya? Peperomia. Peperomia. Apa peperomia apa ini ya? Peperomia gitu aja. Rimbun harga berapa? Ini 25. 25.000 ya. Ya. Oke. Pilo Gracia. Gracial ya, Pak ya. Pilo Gracial. Harganya berapa? 150. 150. Lanjut lagi, Pak Naryo. Ini Simonium Red Spot. Red Spot Tricolor nih. Harga Tricolor berapa, Pak? 150. 150.000. Oke. Ini Strawberry Ice. Ada strawberry es ya, es strawberry. Harga berapa? 50 saja. 50.000. Warnanya sebenarnya ya, krep. Kayak es cendol nanti ya. Pink spot. Selanjutnya ada pink spot apa milk confet ini, Pak? Pink spot. Pink spot ya. Harga berapa, Pak? Ini harga 50, Mas. 50. Ya. 50.000. Wah. Pink spot. Ya, rimbun gitu ya. Pilea. Ada lanjut lagi Pilea. Cakep ya. Ini masuk peperomia kayaknya. Maksudnya di peperomia. Harga berapa, Pak? Ini 75. 75. Pilea. Kemudian variegatanya peperomia kerut ya. Variegata harganya berapa? Ini 50, Mas. 50 ya. Peperomia belimbing itu, Pak ya. Variegatanya keren ini yang apa ya, watermelon itu loh, Mas. Tapi yang variegata yang
watermelon varigata, tapi yang modelnya belimbing itu ya. 50.000 mas. 50.000. Oke. Ini masih peperom ya pak ya, pink lady itu pak ya. 50.000. 50.000. Mantap ini ya. Kita lanjut singonium lagi. Ada singonium mosaik. Bapak belakangnya ini yang mosaik. Mosaik. Oh, belakangnya ada coraknya juga gitu. Oh, kayak gini ya. Harganya berapa, Pak? Ini masih mahal ini, Mas. Mahal. 800. 800.000. Iya. Ini pink mosaik gitu. Ya. Oh, belakangnya ada kayak gini ya. Masih langka berarti. Masih langka. Masih rare berarti ya. Kita lanjut. Ini strawberry ice. Strawberry ice lagi. Cuma harganya begitu menar. Berapa? Ini 40 mas yang 40.000. Tinggal stroberinya aja nih, es nya nggak kelihatan. Mil konfeti kalau ini. Kemudian ada mil konfeti nih. Oh iya ya, harga berapa ini? 100 mas. 100.000. Daun banyak itu. Lanjut ada apa namanya, Arsenianum pak ya. Arsenianum atau sirih badak varigata nih, coba dibalik pak. Nah, 450 harganya. Ini menor-menor ya, udah naik terus di harga 450 pak ya. Menor banget ini. Oke, dilanjut. Ada apakah lagi yang unik-unik pak di sini pak? Skindapsus snack scale. Ada ini Skindapsus snack skill. Ada Skindapsus snack ya, bapak tahu ya. Harganya apa bukan pak? Bukan ya. Ben. Harganya berapa? Itu harganya 50 mas. 50.000. Unik ya, yeah. Untuk karakter corak daunnya itu kayak buaya. Gebi. Ada apa pak? Pilo gebi. Gebi ya. Yeah. Harganya 100 mas. 100.000. Pilo dendron gebi. Kita lanjut strawberry ice. Ada pilo lagi pak ya. Ini ada pilo apa pak? Strawberry sec ini pak. Strawberry sec. Harga berapa? Iya betul. Ini 150 mas. 150. Strawberry sec. Strawberry ice ya. Kok malah kayak singonium. Kemudian ini peperomnya rosso. Rosso harga berapa? Ini 25 mas. 25.000. Lanjut ada jambel Jepang lagi. Putih ini. Putih 500. Harga berapa? 500 ya. Dua daun. Oke, kemudian ada lagi itu belakangnya sama melon. Cuman ini daun pancing sama tunas. Daun pancingnya ini menor banget dan sudah tunas itu. Harga berapa? 325. 325.000. Singonium Godzilla. Gorilla. Harga berapa, Pak? 100. 100.000 untuk Godzilla. Godzilla. Ada lagi, Pak? Masih ada. Tortum. Iya. Iya. Harga berapa? 150.000. Kemudian satu lagi itu ada obligua. Apa pak ini pak? Obligua napo. Obligua yang napo. Tipe napo ya. Ya. Harga berapa pak? 150. 150. Ada oblig yang kayak gini. Obligua napo. Kemudian yang di ujung itu apa? Ya di ujung ini pamungkas ini. Skeleton kai. Skeleton kai ini ya. 150. Unik ya. 150 kuncinya yang sudah muncul, ada kayak gini ya, ada kayaknya atau kuncinya kunci sudah terbentuk ya pak ya. Ya keren, itu aja pak. 150 cukup sekian mas, terima kasih. Nah untuk review kali ini di tempatnya Pak Guru Pak Naryo, sekian ya, kita perganan ini review di sini pak ya. Iya. Dan tetap saja semoga ada rezeki pak Nayang. Amin, terima kasih mas. Dan untuk sahabat-sahabat Alkor semoga beruntung juga tadi kalau menebak
ID yang pas tadi dapat GA dari Pak Naril. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah ngikutin dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.